Teman-teman semua, hari ini kita akan mengadakan eksperimen, yaitu eksperimen umpan pancing. Ini eksperimen ini umpan semua ya. Nah, ini kita beri tahu saja ini pelet ya. Pelet 781 nanti akan kita di sini taruh umpannya. Ini adalah pelet cat jempol dan ini adalah pelet ikan mas susu. Nah, ini pelet 48. Ini biasa banyak digunakan oleh teman-teman kita sama pemancing. Jadi nanti akan kita berikan air, lalu kita akan tes di mana umpan tersebut cairnya, kapan kita bisa mengganti umpan, karena umpan-umpan ini semuanya bagus semua ya, tidak ada yang jelek ya, semua bagus. Cuma kita hanya ngetes gimana ketahanan umpan tersebut. Oke, akan kita masukkan air ke dalam gelas-gelas ini. Nanti akan kita masukkan umpan yang telah kita buat bulat-bulat. Nanti akan kita masukkan. Teman-teman bisa melihat di mana kekuatan umpan tersebut di dalam air. Oke, siap. Cari airnya dulu. Teman-teman semua, ini kita akan masukkan air langsung saja secukupnya. Satu lagi. Oke, sekarang kita masukkan yang terakhir. Oke, lalu kita akan masukkan umpan tersebut ke dalam air. Oke, coba kita bantu dengan pencahayaan ya teman-teman. Wah, sepertinya lebih bagus dengan pencahayaan. Oke, ini umpan ini yaitu umpan pelet ya. Ini kita masukkan. Ini yaitu umpan pelet cap jempolnya. Lalu kita masukkan umpan pelet ikan mas susu yaitu umpan pelet 86. Nah, ini teman-teman jadi mengetahui. Nah, ini mulai melebur ke dalam air. Ini baru akan memulai. Oke, langsung kita masukkan. Ini adalah ikan mas pelet 781. Nah, teman-teman bisa lihat langsung. Nah, ini umpan pelet ikan. Nah, teman-teman bisa perhatikan. Perhatikan dengan seksama bagaimana umpan-umpan tersebut. Oke, kita bantu dengan pencahayaan. Nah, teman-teman bisa melihatnya bagaimana umpan-umpan tersebut mulai melebur ke dalam air. Nah, jadi teman-teman bisa melihat bagaimana reaksinya seperti ini. Oke, kita stay saja di sini. Oke, lihat teman-teman bagaimana reaksi umpan-umpan itu. Ini sebenarnya agak lama memang kayaknya umpan yang seperti ini. Oke, nanti akan kita percepat. Tuh, dia mulai bereaksi. Tuh, umpan ini terutama tuh mulai melebur. Jadi kalau di dalam air itu umpan ini mengeluarkan aroma. Nah, seperti ini nih, melebur tuh. Oh, bro. Oh, bro, melebur, bro. Yeah. Ke dalam air, bro. Coba perhatikan dengan seksama, bro. Iya kan? Hmm. Yang ini coba, Mas. Tuh, Om. Lama, Om. Jadi kita tahu kalau seandainya di dalam air seperti ini umpan itu. Jadi kalau seandainya kita mancing itu dia apa sih pelet itu udah penuh di dalam lumpurnya itu tuh, pada jatuhan. Nanti kita dekatkan ya teman-teman. Kita lihat satu persatu antara umpan ikan pelet mas, ikan cap jempol dan juga pelet 781. Oke.
Oke, ini bagus sekali buat teman-teman untuk diperhatikan, karena seperti inilah contohnya umpan di dalam air. Oh, yang lebih cepat ini gue pelet yang ini, yang lebih cepat tuh. Air udah mulai keruh. Oke, kita dekatkan teman-teman. Oke, coba kita dekatkan, diperhatikan. Mulai melebur dia. Oke, kita lihat satu lagi. Nah, ini pelet cap jempol. Lumayan agak kuat juga. Nah, ini yang satu. Ah, ini. Luar biasa ya rontoknya ya. Kayak di dunia lain. Rontok. Udah mulai habis gue rontok gue. Ini nanti ini air udah mulai keruh. Mengendap di bawah itu. Ini teman-teman jadi mengendap semua di bawahnya. Jadi teman-teman perhatikan dengan seksama. Oke, teman-teman semua, seperti inilah umpan kita di dalam air. Ini sebagai ilustrasi saja. Oke, kita pakai flash. Ah, ini mulai terlihat. Flash kita matikan seperti ini. Nah, ini umpan ini jadi air itu bisa keruh sehingga ikan wajar kalau tidak ingin makan di saat kita sedang mengadakan lomba atau mancing di Galatama atau harian. Nah, ini umpan peletnya seperti ini. Ini hancur di bawahnya semua. Nah, mengendap seperti ini. Ini akan menjadi semacam racun ya pada akhirannya, karena endapan-endapan ini akan mempengaruhi ikan untuk makan umpan kita. Oke, ini semoga tutorial ini atau eksperimen ini mudah-mudahan bermanfaat buat kawan-kawan semua sesama pemancing. Nah, oke, kita lihat yang satunya. Ini lebih parah lagi, airnya keruh sekali. Nah, kita lihat yang satu lagi. Nah, ini sudah luar biasa, sudah mulai habis ya. Oke, teman-teman, kita akhiri saja seperti ini umpan pancing kita di dalam air. Oke. Salam mancing mania. Ini yang airnya udah kering, udah hancur-hancuran. Oh, ini tuh, Mas Teguh lo lihat tuh. Ini tuh lihat endapannya.